Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinibil karim ala alihi wa ashabi kiramil fatihah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإناء تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang diberikan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan kepimpinan masjid, para asatidah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada waktu dan ketika ini kita diberikan kesempatan, ruang dan peluang oleh Allah dalam setiap penilaian dan setiap perjalanan hamba. Ianya bergantung kepada taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh daripada perjalanan seorang hamba tidak akan terlepas daripada ketentuan pemilihan dan juga apa yang berada di bawah ilmunya Allah, kekuatan Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam disebutkan di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karangan Al-Imam Abdullah Anwar Al-Haddad, melihat akan kelebihan beberapa umat yang ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perbendaharaannya. Kata Imam Al-Haddad ada 13 ciri ataupun 13 kelebihan sesuatu umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Kata Nabi Allah Musa, wahai Tuhan, aku melihat di perbendaharaan engkau ada umat yang mana dia ni melakukan sesuatu amal yang amal mereka buat ini sedikit tapi akan diberikan ganjaran berganda sehingga ratusan bahkan ribuan pemberian pahalanya oleh engkau. Kata Nabi Allah Musa, jadikanlah dia itu sebagai umat aku wahai Allah. Kata Allah, itu umat yang Ahmad. Kemudian kata Nabi Allah Musa lagi, aku melihat di perbendaharaan engkau ada umat yang kalau mereka ini buat dosa sebanyak mana apapun, engkau akan tunggu taubatnya dan kalau mereka bertaubat, kau akan ampunkan dosa ni ya Allah. Jadikan dia umat aku, kata Allah Azza wa Jalla, itu umat yang Ahmad. Dan ada banyak lagi daripada bicara Nabi Allah Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha astafaituka ala Musa, inni astafaituka ala, iaitu aku ini telah memilih kepada engkau wahai Musa sebagai seorang nabi dan aku memilih akan kelebihan-kelebihan tadi untuk umatnya Ahmad berdasarkan dengan ilmunya Allah, qudrah kekuatannya Allah, iradah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
Maka tuan-tuan muslimin hadirin, untuk menjadi umat Nabi SAW bukanlah kehendaknya manusia, tetapi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita akan mendapatkan faedah yang terlalu besar yang telah dibentangkan oleh Allah melalui kepada baginda Nabi SAW. Dan di dalam melihat kepada baginda Rasulullah, melihat kepada susuk tubuh yang telah pun diagungkan awal sebelum penciptaannya seluruh makhluk oleh Allah Azza wa Jalla adalah baginda Nabi SAW, kita perlu melihat dengan pandangan sisi syarak, iaitulah dimulai pujiannya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada sesuatu perbuatan pun yang dilakukan oleh sesuatu makhluk didahului oleh perbuatan penciptanya melainkan pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di pertemuan di kawasan Al-Aqsa. Ada riwayat mengatakan di kawasan Qubbatus Sakhra, iaitu kawasan kubah yang warna kuning hari ini. Ada riwayat mengatakan tak berlakunya kawasan di kawasan Masjid Al-Qibli, iaitu kawasan Masjid Al-Aqsa yang lama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ, maka dilihat akan pertemuan dengan ratusan ribu para nabi dan juga ratusan para rasul. Saat mana dihimpunkan seluruh para nabi dan para rasul, dan akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, turun daripada kendaraan dan menjadi imam pada waktu tersebut. Para ulama mengatakan menjadi imam Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah membuktikan Nabi adalah insan yang paling alim berbanding dengan para Nabi yang lain. Yang kedua, Nabi adalah yang paling soleh berbanding dengan para Nabi utusannya Allah SWT. Sebab itu disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, karangan atau syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu wardah, di dalam bab tentang cerita maratibil khalqi fit taqdim, iaitu kedudukan ciptaan Allah pada kelebihan-kelebihan. Disebutkan apa yang awal, iaitu nama Nabi SAW adalah insan yang terbaik bumi dan langit. Walaupun ciptaan Allah kepada para malaikat Izzah nampak keagungannya, kebesarannya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat Hasyiah kepada Syara'il Muhammadiyah Imam Bajuri, iaitu dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau mengatakan Allah ciptakan malaikat Israfil itu, kalau besarnya Israfil nampak izzah, iaitu keagungan Allah, kalau dikira cuping telinganya bapa malaikat Israfil itu sampai ke bahu, akan mencecah 500 tahun perjalanan. Besarnya Israfil diciptakan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, malaikat Hamlatul Arash diciptakan oleh Allah daripada cupingnya sampai ke bahu, itu ambil masa 700 tahun perjalanan manusia. Besarnya Allah Subhanahu wa Taala ciptakan malaikat tidak mampu menandingi ciptaan hebat dan izzahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dengan kecantikannya, disebutkan bagaimana Jibril alaihi salam diciptakan sayapnya itu adalah daripada zabarjad, maknanya permata-permata daripada sayapnya adanya zabarjad. Setiap asar Jumaat, Jibril alaihissalam akan turun di sungai Syurga dan kemudian keluar daripada sungai mengibas-kibaskan sayapnya, maka percikan daripada sayapnya Jibril
akan terciptanya malaikat yang lain. Maknanya, keizzahan ciptaan Allah kepada para malaikat pastinya sangat agung. Tetapi tetap ciptaan yang paling agung adalah baginda Nabi SAW. Maka sebab itu ranking kata Imam Al-Jurdani, para ulama letakkan, kalau dinilaikan dengan makhluk iaitu di kalangan tabi'in, iaitu peringkat yang ketiga, tabi' tabi'in, yang paling alim tidak akan sama dengan tabi'in yang kurang pandangan ilmunya dan juga kedudukannya di sisi Allah, tetap takkan mampu menyaingi pada kedudukan tabi'in. Tabi'in yang paling alim takkan mampu untuk sama dengan para sahabat yang paling rendah martabatnya daripada zaman Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Maka insan yang kita ingin pandang hari ini, saban tahun kita sambut, adalah kedudukan yang luar biasa yang telah Allah siapkan. Iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka tuan-tuan muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil ruang waktu yang ada hari ini untuk mengembalikan zahir pengagungan kita, kecintaan kita, kasih sayang kita adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang kita rasakan perlunya Nabi kepada kita. Ya, ini apa yang kita lakukan kepada Nabi tidak akan pernah menambahkan pun keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini buat sepakat tak nak selawat kepada Nabi, tak nak sambut Maulidur Rasul, tak nak cerita hal Nabi, juga tidak mengurangkan pun sedikit daripada kedudukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang perlu kita berikan kepada diri kita dengan pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana dicatatkan dalam kitab Al-Shifa Bita'rifi Hukukil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad, saya cuma ambil satu sahaja perbahasan, iaitu dalam ayat Al-Quran, Walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Ad-Duha ini, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keperluan hakikat yang sebenar manusia, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sebutkan tadi, Nabi dipuji tidak ditambah kedudukannya, dihina tidak akan mengurangkan kedudukannya. Tetapi yang akan terlibat ketinggian darjat dan juga kehinaan darjat, orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kepada peristiwa pemahaman kita kepada Rasulullah, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menuntut haknya untuk ditunaikan oleh para sahabat. Maknanya hak Nabi, kebiasaan untuk Nabi, Nabi tak akan tuntut hak. Apa sebagai contoh? Nabi tak pernah tuntut kepada sahabat untuk puji Nabi harian, Nabi tak pernah tuntut untuk muliakan Nabi, Nabi tidak pernah tuntut dan pelbagai perkara yang patut dan layak dituntut oleh Nabi, Nabi terbiasa untuk tidak menuntut kepada para sahabat. Tetapi untuk orang yang kenal kepada Nabi, yang tahu siapa Nabi, dia akan tetap menunaikan hak kepada Nabi walaupun Nabi tidak meminta haknya pada waktu tersebut kepada para sahabat. Sebagai contoh, di dalam memuliakan Nabi saat Nabi sampai ke bersama dengan para sahabat, Nabi pernah pesan, kata Nabi, kalau aku masuk dalam sesuatu majlis yang kau kalian ni semua tengah ada, kata Nabi apa? Jangan kamu berdiri memuliakan aku. Al-Sahabah yang ada pada waktu tersebut menganggap itu merupakan satu permintaan dan arahan Nabi. Maknanya Nabi kata, kalau aku masuk,
maka jangan diri ini memuliakan kepada aku. Tetapi dalam peristiwa yang lain pula, ketika mana Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat, datang satu orang yang sahabat ini pernah pergi perang Badar. Ini peperangan Badar, lalu masuk ke kawasan Nabi SAW. Apa Nabi buat? Nabi kata, "Qum." Maknanya kalian kena bangun. Fa'akrim. Kalau kamu bangun, kamu telah muliakan dia. Subhanallah. Untuk Nabi, Nabi tidak menunaikan haknya. Tetapi untuk orang lain, Nabi menunaikan hak. Di sini, para sahabat menganggap itu merupakan arahan dan permintaan Nabi. Ramai sahabat tak buat kecuali satu orang. Siapa dia? Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika mana beliau ini dalam majlis Nabi hadir, semua sahabat duduk, dia seorang saja berdiri. Kata Nabi, "Bukankah aku telah mengatakan jangan kau berdiri sangat mana aku masuk?" Sahabat yang lain diam. Kata Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, "Alangkah malangnya ya Rasulullah, orang yang menyaksikan kecantikan, keindahan, keagungan, kemuliaan engkau tidak berdiri untuk memuliakan kepada engkau ya Rasul." Sayyidina Hasan bin Thabit ingkar kata Nabi, "Tidak." Tetapi waktu itu Sayyidina Hasan bin Thabit berdiri, Nabi dengar ucapannya, dan kemudian Nabi senyum dan Nabi duduk kembali, dan dibiarkan Sayyidina Hasan bin Thabit berdiri pada waktu itu. Menunjukkan para sahabat yang kalau mereka ini tetap melakukan haknya kepada Nabi, walaupun Nabi tidak pernah menuntut haknya untuk dilakukan pada waktu tersebut. Ini perlu difahami dengan jelas bahawa apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini bukan pun akan mengurangkan Nabi dan meninggikan Nabi, tetapi akan mendapatkan manfaat adalah kita nanti pada hari kiamat. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walal akhiratu khairul lakam minal ula." Kata Al-Imam Qadhi Iyadh, ayat dalam surah Ad-Duha ini ada 6, disebutkan aqsamul wujuh, aqsamus sittatu wujuh. Ada 6 wajah tentang kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Ada 6. Ya, tapi kita tidak bicarakan 6 ini, cuma kita ambil kepada yang ketiga dan yang keempat. Iaitu ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walal akhiratu khairul lakam minan ula." Iaitu Allah mengatakan, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik untuk kamu dengan apa yang telah ada disiapkan di dunia. Muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan tentang hal akhirat lebih maknanya lebih besar atau lebih baik daripada hal dunia, para ulama mengatakan bahawa Allah telah siapkan, kata Imam Ibn Ishaq, katanya Allah telah siapkan kepada Nabi perkara yang lebih besar hal akhirat berbanding dengan dunia. Walaupun dunia, Nabi SAW berjalan semua dengan ketetapan dan ketentuan yang telah Allah putuskan. Irhaus pada Nabi, iaitu Nabi diberikan kelebihan-kelebihan sebelum menjadi Rasul dan Nabi. Antaranya Halimatus Sa'diyah, keledainya lancu dalam keadaan berjalan. Nabi awan memayunginya. Sayyidatina Khadijah menghantar kepada Maisarah tengok barakahnya Nabi. Ketika mana Nabi pelbagai perkara irhaj, perkara luar biasa yang Nabi telah dibentukkan oleh Allah sebelum dijadikan Rasul. Dalam hal ini, kelebihan-kelebihan dunia semuanya Allah berikan kepada Nabi. Tapi Allah kata, "Wahai Muhammad," cerita ayat Al-Quran ini tentang seorang perempuan yang telah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Syaitan kamu telah melupakan kamu." Kerana ayat Al-Quran waktu itu wahyu terputus. Ada yang mengatakan
2 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan sebulan ataupun 2 bulan. Ada yang mengatakan 11 hari, ada yang mengatakan 12 hari. Walhasil itu perbahasannya para ulama. Cumanya yang kita nak bincang adalah bagaimana bila waktu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada seorang wanita iaitu Ummu Jamil, kepada jumhur mufassir mengatakan adalah isteri Abu Lahab, mengatakan apa? Syaitan, kamu telah meninggalkan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi jawapan kepada Nabi. Kalau sebelum ini semua para nabi di dalam Al-Quran, kalau mereka didustakan, mereka dianiaya, mereka dinafikan haknya sebagai nabi dan rasul, yang jawabnya nabi itu. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara, tuan-tuan buka dalam surah-surah yang pendek-pendek, cerita para nabi. Bila dituduh Nabi Allah Nuh tentang sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin, aku ni rasul, kata Nabi. Dituduh kepada Nabi Hud, siapa gila? Tak, kata Nabi Hud, aku tak gila. Dituduh kepada Nabi Nabi Lut, orang yang dalam keadaan apa macam hilang akalnya, dikatakan aku tak. Semua para nabi yang telah dituduh pada waktu tersebut, yang jawab nabi itu sendiri. Tetapi untuk Nabi SAW, yang tolong jawab setelah mereka dihina adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah lagi kita nak memandang yang insan yang kita nak muliakan dan agungkan ini orang yang sama macam itu? Di zaman kita hari ini ada masalah yang ketara tentang akidah, bila ramai orang yang hari ini memunculkan diri mengatakan bahawa jangan puji lebih Muhammad kerana dia ini manusia macam kita. Jangan dipuji Rasulullah ini lebih-lebih kerana dia ini orang yang macam kita. Jangan selalu cerita tentang luar adatnya Rasulullah, tapi cuba cerita pada sudut pandang manusia sama macam kita. Allah, di mana kedudukan Nabi yang sama macam kita? Kalaulah kedudukan seluruh para Nabi dan Rasul itu pun ditapis oleh Allah, kedudukan 5 Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, itu pun kata Allah, peringkatnya apa? Yang tertinggi adalah Nabi SAW. Sallam, bagaimana di zaman kita hari ini umat mengatakan jangan pandang Nabi pada sudut pandangan yang luar biasa, pandang dia manusia biasa. Allah, ini musibah pada zaman ini. Bila menafikan haknya Rasulullah, sedangkan sahabat tidak pernah pun untuk menolak haknya Rasulullah. Walaupun kita ceritakan tadi, Rasulullah memang tak pernah tuntut haknya dilakukan, tapi as-sahabah tetap menunaikan haknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka muslimin hadirin yang dimuliakan, Allah beritahu dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul lakum minal ula. Wahai Rasulullah, akhirat yang kami siapkan untuk engkau lebih baik daripada dunia. Tak cukupkah kedudukan Nabi dekat dunia sebagai orang yang terbaik? Katanya para ulama salaf, setiap para nabi ini Allah akan berikannya 2. Satu, ahsan as-saut, sebaik-baik suara, dan yang kedua, ahsan al-wajhi, sebaik-baik wajahnya. Allah siapkan nabi sebaik-baik suara, sebaik-baik wajah, orang yang ditaati, peringkat mendapatkan syurganya Allah melalui nabi. Mayyuta'ar rasul faqad ata'a Allah. Tapi Allah kata, wahai Rasulullah, apa yang berlaku semua ni, akhirat kamu kami dah siapkan lebih baik. Maka kata Imam Ibn Ishaq, apa dia? Allah telah siapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat, kedudukan, pemberian hak, orang pertama yang mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, semua ini Allah siapkan untuk Nabi pada hari kiamat. Tuan-tuan, sebab itu Allah kata, tak apa ya Rasulullah, walal akhiratu khairul lakam minal ula.
Dan apa yang Allah sebut ayat selepasnya, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى. Dan kami nanti ya Rasulullah, kata Allah, akan berikan kepada engkau sesuatu sampai engkau redha. Dan tuan-tuan, kalimah وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ini disebutkan dalam satu pandangan Syekh Ibnul Hajj, juga disebutkan dalam kitab apa dam apa tadammun bil hawaij, tentang ayat ini dibahaskan oleh ulama sampai berjilid-jilid kitab. Ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Cuma perbahasan yang panjang ini tuan-tuan disebutkan satu sahaja, iaitu apa dia kata Ibnu Imam Ibnu Ishaq, kata dia Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada baginda Rasulullah pada ayat ini dengan pelbagai jenis kemuliaan, kebahagiaan, pemberian, kenikmatan, apa lagi, kepuasan, semuanya akan diberikan kepada Nabi. Tapi yang paling mahal kata ulama, ayat ini Allah letakkan kepada Nabi ada satu keputusan yang menyebabkan nanti tuan-tuan kita akan selamat pada hari kiamat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan daripada apa? Diriwayatkan daripada sebahagian ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ayatun fil Quran arja minha wala yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yadkhula ahadun min ummatihi an-nar." Kata sebahagian ahli keluarga Rasulullah, apa dia, Nabi SAW bersabda, tidak ada pun ayat di dalam Al-Quran yang lebih diharapkan daripadanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa dia, Rasulullah tidak akan pernah redha seseorang pun daripada umatnya masuk ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan muslimin hadirin yang dimuliakan, ambil semaksimum mungkin ruang yang ada kepada bulan maulid kita di Johor Bahru. Kita telah diberikan ruang untuk buat majlis tanpa ada sekatan, tanpa ada batasan. Maksimumkan mana tempat ada maulid, hadir, supaya ada kerinduan dan kecintaan kita kerana yang akan selamatkan kita nanti pada hari kiamat. Tuan-tuan, Allah sebut dah, engkau redha ya Rasulullah, kami akan berikan. Dan salah satunya adalah Nabi tidak akan pernah redha kalau umatnya masuk ke dalam api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman ilmu kepada kita. Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita keindahan untuk bercinta dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang akan terus dalam keadaan iman Islam yang terpelihara. Allah selamatkan kita dari segala fitnah, dan mudah-mudahan majlis maulid yang dilakukan, yang diramaikan akan menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat-Nya, dan kita yang hadir pada hari ini Allah memberikan ruang dan peluang syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka sallallahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa fa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyul ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.